Selamat datang kembali di channel saya, Brilio Brother. Terima kasih ya teman-teman telah mensupport channel saya dengan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, kali ini aku mereview cabai rawit ya, yang kena hama, hamanya hama patek. Buahnya sih cukup lebat sekali ya teman-teman, padahal buahnya masih kecil. Dan di bawahnya ada aku tanami kencur ya. Nah, ini kencur ya teman-teman, sisa masak mamaku. Aku tanam di pot sini ya. Ini bukan cabai rawit biasa ya teman-teman. Pada umumnya ini cabai rawit ini lebih besar buahnya. Nah, ini ada bawang. Nah, namanya ini di kampungku namanya cabai inul ya teman-teman. Buahnya cukup buatlah buat bikin sambal. Nah, ini cabai rawitnya. Ini aku tanam di pot-pot gitu ya. Nah, ini ada aku tanemin kunyit juga biar deket di pot. Di kebun juga ada, cuman kalau malam bikin nasi goreng ya tinggal ambil di pot, gak takut. Nah, masih kecil-kecil, sehat-sehat. Nah, ini seledri juga buat bikin sop, gampang teman-teman, gak perlu beli. Nah, ini kampung halamanku ya, depannya itu Gunung Cikuray, gunung yang besar ini tempatku. Nah, ini ada tomat juga belum berbuah ya tomatnya. Nah, sebelah sini juga ada cabai rawit ya, cabai inul, cabai pedas ini. Kalau udah agak besaran akan memerah dia. Ini pakai pupuknya, cuman pakai pupuk kotoran kelinci ya. Diambil airnya aja. Nah, ini juga ada, kalau di sini lam toro, bukan lam toro, tempat aku namanya adalah selong ya, bisa bikin lalapan. Bijinya juga bisa dibikin sayur sama ikan asin, enak loh teman-teman. Nah, ini depan rumahku ini ada pepaya juga. Kalau di Jawa ya, di tempat suamiku dibikin sayur gitu, sayur jangan pedas ya. Aku juga suka ikut-ikutan bikin lah teman-teman, lumayan buat teman makan. Untuk saat sekarang kan corona melanda, jadi apa aja dimanfaatin. Oke, itu segitu dulu untuk review kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment Brilio Brother ya. Makasih kawan-kawan, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.